Oke, okay, punya budget yang terjangkau, tapi ingin mobil irit. Kelihatan keren, teman-teman. Honda Brio bisa jadi jawabannya, teman-teman. Mobil teman -teman. anak muda. Mobil anak muda, teman-teman. Tapi bukan cuma Honda Brio. Di sini stoknya banyak sekali, teman-teman. Mm -hmm. Semua mobil Honda di sini semuanya ada ya. Semuanya ada. Oke, okay. tapi kita akan bahas Honda Brio khususnya, teman-teman. Siap. Nah, sekarang kita ada di Honda Pondok Cabe, teman-teman. Mm -hmm. Dan pastinya kita ditemani oleh bagian marketing yang sudah berpengalaman. Mm -hmm. Ketemu lagi bareng Bang Okta. Apa kabar, Bang Okta? Sehat. Bro. Luar biasa, nah, nah, sehat ya? Bagiannya mereknya Om Andre ya. Om Andre dong iya. sekarang. Teman-teman oh. mereknya bukan Honda. Teman -teman. Okay. Nah, buat teman-teman semua mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya juga lancar ya Bang Okta ya. Oke, okay, harus lancar. Begitu, Amin teman -teman. Nah, Bang Okta, hmm. jadi buat teman-teman yang ingin main ke showroom nih. Alamat Siap. lengkap showroom ada di mana ini, Bang? Uh, sebelumnya kita perkenalkan dulu manya ya. Saya dengan Okta Sales Honda Pondok Cabe. Alamat kita itu di Jalan Raya Pondok Cabe nomor 88, patokannya itu di lapangan terbang, Bro ya. Lapangan Pokoknya terbang, buat kalian semuanya yang mau kesini nanti tinggal kontak uh, tinggal ketik aja di Google Map nih di Honda Pondok Cabe nanti langsung tuing ke sini, Bro. Oke, okay, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang ingin coba tanya-tanya ataupun ingin diskusi sama hmm. Bang Okta buat curhat boleh ya. <laughs> <laughs> nomor telepon Bang Okta berapa ini? Oke, okay, nomor telepon saya itu di 0813 1228 yeah. Om Andre Oke, okay, teman-teman. 25 puluh jam <laughs> jam berapapun boleh bang Oto ya dong. Nah, kita disclaimer dulu di siap. sini bukan cuma unit Brio ya okay. semua mobil Honda semuanya ada ya siap oke jadi teman-teman mau pesan mobil apapun boleh ya ya pokoknya yang penting mobilnya Honda ya mobilnya Honda jangan nanti pesan mobil apa ya, nah, kan? yuk, ya teman -teman. Nah, balik lagi kita bahas Honda Brio nih bang Oto kan ini mobil yang paling laris ya. Mm -mm. Kalau menurut Bang Okta tipe yang paling laris sekarang ada di tipe apa tuh? Oke okay, bicara mobil Brio Bro ya, mobil city car ya Betul. atau mobil LCGC lah ya hmm. kayak gitu ya. Mobil Brio ini memang dari tahun ke tahun memang paling laris penjualannya. Betul. Nomor satu terus Bro ya. Iya itu. Tapi teman -teman. tadi ditanya mobil apa nih yang paling laris untuk tipe Brio ya? Betul. Tipe Brio itu kita punya tipe S, okay. ada tipe E, okay. dan ada tipe RS. Oke. Okay, ya ada kan? tiga varian. Kalau ya. ditanya uh, mana yang paling laku ya semuanya laku sih, mas laku ya, laku anak Honda banget ya. Okay. <laughs> tergantung selera, tergantung selera ya, Tergantung dan, budget dan juga. tergantung budget juga teman-teman ah. karena di belakang kita ini banyak kan tipe E ya bang Uhtaya. Tipe ya, e. hmm. tipe E ya teman-teman dan untuk tipe E kan banyak pilihan warnanya juga nih teman-teman, yes. ada yang abu, ada yang putih, mm -hmm. ada yang warna merah, ada yang warna kuning warna banyak, kuning ya. banyak, siap teman-teman. dan untuk kelebihan mobil Honda Brio ini ya, yang pertama sih bentuknya Om Antri, ya bentuknya itu, jadi udah mobil milenial banget. Okay. kemudian untuk transmisi metiknya itu kita udah pakai CV Ya. Nah itu Jadi teman -teman. lebih semut lah untuk maticnya. Semut juga. Uh -huh. Responnya pastinya bagus teman-teman. Irit bensin juga. Irit bensin kayak gitu. juga teman-teman. Dan untuk Honda Brio ini, kalau kita ingat harganya ini menarik loh teman-teman. Hmm, hmm. Karena harganya nggak nyampe 200 ya untuk tipe E ya. T tipe E itu tinggal nyampe sih. Nggak nyampe Itupun ya. Itu pun nanti se... Kan harga OTR-nya itu kan belum nyampe 200. Betul. Nanti pun kita ada potongan diskon lagi. Nah teman-teman nanti bisa dikasih kurang lagi. Teman-teman tinggal hubungin langsung Bang Ota aja. Siap. Hmm. Itu mau ambil yang tipe S, tipe E, atau bahkan tipe RS. Monggo ya. Siap. Bebas pilih Bang Ota ya. Kita ke belakang sini boleh dikit kali ya, okay. yuk kita lihat-lihat. Ini semuanya siap dikirim ke rumah konsumen semua Bang Ota. Ya, jadi okay. mobil yang sudah terpasang kaca film ini kita udah laku ya Om Andri ya. Betul. Saya juga ini nanti ada ada 4 sih yang mau saya kirim Brio di bulan ini ya. Betul. Nah, jadi buat kalian semuanya nih yang mau di saya kirim juga nih mobil Brio nanti tinggal kontak saya Cepet -cepetan aja. cepat ya. Cepet-cepetan Betul. Karena gini ini Bang Ota, hmm. banyak orang ah kita nunggu Desember aja deh buat diskon yang besar. Karena, nah, itu gimana nih menurut Bang Ota? Karena memang itu? ini ya mindset orang itu kan beli mobil itu kan hari tahun bro ya. Betul. Air tahun itu memang Desember juga termasuk. Okay. Cuman sebenarnya jangan salah ya bro ya. Untuk Desember itu biasanya kita kendala di unit. Oke. Okay. Cuman kalau untuk di November ini enaknya unit kita masih banyak sama harganya juga kita masih jor-joran nih. Masih jor Kalau ya? Desember itu biasanya kalau udah unit udah mulai tipis itu kita juga untuk promo tuh udah mulai mulai hilang loh. Ah, <viewing> gitu. <musicians> uh <-matik> nah Itu teman-teman. Itu karena kalau misalkan stoknya udah makin dikit otomatis mungkin dealer juga ngasih promonya mungkin bisa apa tahu nanti nggak sebesar yang sekarang. Ya betul. Karena memang kalau udah barang mulai sedikit ya pasti promo juga udah mulai hilang lah ya. Betul teman-teman. Nah ngomong-ngomong promo nih pastinya teman-teman udah nunggu nih. Kira-kira kira untuk DP minim Honda Brio itu bisa berapa? Keren nggak sih kalau gue gini, Bro? Wah, oh, keren. Keren ya. Oh, iya. Oke, teman-teman. DP-nya berapa ini? <laughs> Oke, okay, Honda Brio ya, Bro, ya. Untuk hmm. DP itu kita kalau bicara paling minim ya, Bro, hmm. ya. Kita bisa di angka 10 juta nih, teman-teman. 10 juta. Kalian okay. mau DP 10 juta mau DP, juta, mau DP 15 juta, mau DP 20 juta, nanti tinggal kotek saya tinggal aja. Tinggal disesuaikan aja, ya. Sama nanti untuk angsuran juga kita bisa main di angka 3 jutaan gitu, ya. Okay. Cuman sebenarnya gini, Om Andri ya, hmm. banyak banyak sekali customer yang salah paham untuk DP dan angsuran ya Betul Kalau untuk angsuran itu Semakin kalian gede DP nya Pasti eh, Angsuran juga pasti Akan semakin murah Dan sebaliknya lah gitu Betul teman-teman hmm. Dan ini ya Brand Honda itu Di mata teman-teman Masih brand yang eksklusif Mewah Meskipun harganya terjangkau Tapi Sensasi bawa mobil Honda itu beda, ya. Senyaman aku sama kamu lah, nah, ya. Teman-teman, senyaman aku sama dia juga <laughs> iya, seperti okay. itu Bukan sama aku lagi, oke. Okay, <laughs> Jadi, untuk Brio, ya, dengan brand Honda, teman-teman dapat prestisnya, iya, dapat yes. iritnya juga, iya. Mm -hmm. Sensasi tenaganya juga enak, ya. Mm -hmm. Itu mantap, pokoknya. Kalau Mantep, Honda, teman-teman, mm -hmm. Nah Kalau ingin proses, Bang Okta, siap booking DP-nya, berapa dulu, nih, kira-kira. Kita booking fee 5 juta langsung on proses bro 5 juta langsung proses? Siap. Berapa hari ini kira-kira proses? Kalau bicara cepat ya Seminggu juga dari booking fee Minggu depan juga bisa kita bisa kirim mobil kok Oke okay, teman-teman Satu minggu kirim mobil satu ya Satu minggu kirim mobil Siap, teman -teman. Kita mah sales 7 hari seminggu ya Gak pakai lama ini Gak pakai lama Sales ya. tergercep deh ya, teman-teman Pokoknya teman-teman data seperti apapun cerita aja Insya Allah nanti ada solusinya Bang Ota ya Iya semua permasalahan itu pasti ada solusi pasti iya, ada iya. solusi pasti iya, ada solusi pokoknya solusinya cuma sama bang Okta iya, pasti nah. teman-teman oh iya untuk tukar tambah di sini boleh juga ya oh bisa banget bisa ya banget, kan ya. Nah, pokoknya kalau untuk tukar tambah kita nanti hargain dengan mobil lamanya itu harga terbaik harga terbaik teman-teman ya. oh, enak bisa banget jadi kita nanti ditutup langsung sama bang Okta si, ini. Enak, enak, enak banget nih kita ini ya promo paling bagus uh, mantap mau trade in boleh mantap stok paling lengkap mau curhat oke curhat oke semua permasalahan bisa selesai Nah itu teman-teman. Oh iya ini udah mau maghrib juga iya, ya. Jadi siap. buat teman-teman ada mau disampaikan lagi nih di bang Ota nih kira-kira. Ya kalau mau beli mobil nanti tinggal kontak saya aja. Kontak aja ya. Uh -huh. Oke itu sudah cukup. Sudah untuk cukup mengisi teman-teman. Uh -huh. Intinya mobil Honda apapun semuanya bisa dipesan di sini ya. Bisa banget. Bisa banget teman-teman. Thank you banget bang Ota. Nanti kalau ada yang mau test drive minta dianterin aja ke teman-teman semua. Oke. Okay. Siap dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi dan bye bye.